Halo guys, balik lagi di channelku. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini gue udah berubah jadi Godzilla lagi, teman-teman. Tapi di video kali ini, kota Los Santos sedang tidak baik-baik saja, guys. Nggak cuman kedatangan Godzilla kali ini ya. Jadi kota Los Santos juga sedang terendam tsunami, guys. Nah, bisa kalian lihat. Kota Los Santos sedang terserang tsunami, teman-teman. Apa sekali ya Los Santos ini. Udah kena tsunami, ketambahan keserang Godzilla. Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakalan cobain Godzilla versus tsunami, teman-teman. Kita bakalan melawan tsunami ini pakai Godzilla. Apakah Godzilla ini bisa bertahan dari serangan tsunami, teman-teman? Ini kota udah tenggelam ya, guys. Kita coba kesini. Ada sebagian yang belum tenggelam, teman-teman. BTW, ini udah masuk wilayah pegunungan ya. Udah dataran tinggi, makanya mereka tidak tenggelam, guys. Kayak mobil-mobil ini tuh. Tapi kenapa dia malah menuju ke tsunami, dah kocak ya. Hey, bapak, jangan ke situ, bapak. Bye, have a great time. Aduh, bapak ini kocak, guys. Sebelum dia tenggelam, kita laser aja ya. Nih. Iya, kocak sih lo. Mau bunuh diri. Nih, gua bantuin nih. Iya, mental itu mobil, guys. Kita laser sekali lagi dah. Mampus lo. Padahal dia udah selamat dari tsunami ya. Dia menuju ke sana, guys. Tapi tetap gua laser. Karena gua adalah Godzilla yang jahat, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung nyebur ke tsunami ya. Apakah Godzillanya akan tenggelam, teman-teman? Kita coba. Oke. Iya, sejauh ini udah lumayan tinggi, teman-teman, airnya. Udah nyampe kepalanya si Godzilla, guys. Gila, ini tsunami tinggi banget, guys. Waduh! Si Godzillanya kerendem, teman-teman. Udah nggak kelihatan lagi tuh palanya tuh kan. Gila, Godzilla aja tenggelam, guys. Ini tsunami sangat parah ya, berarti. Mungkin tingginya sekitar 30 meter mungkin, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita coba menuju ke pusat kota ya. Kita bisa lihat di sana ada beberapa gedung yang masih belum tenggelam, teman-teman. Karena emang gedung itu gedung yang tinggi ya. Mungkin tingginya lebih dari 100 meter, teman-teman. Kita coba ke sana. Waduh, waduh. Si Godzilla aja tenggelam, guys. Gila, dahsyat banget ini tsunaminya. Bentar, kita coba laser tsunaminya deh. Apakah kita bisa melaser tsunami, guys? Benar, kita pilih dulu ini. Iya. Nggak kelihatan, teman-teman, ya. Ketutupan air. Mungkin dari sini kelihatan. Oh, kelihatan, teman-teman. Nah. Kalau dari sini kelihatan, ya. Walaupun dikit. Ini si Godzilla-nya udah kayak berenang gitu, ya. Berenang di kolam renang, guys. Lagi berendam. Kalau manusia biasa, ini nganggepnya tsunami. Tapi kalau bagi Godzilla, dia lagi berenang, teman-teman. Oke, kita coba jalan-jalan lagi. Kita menuju ke kota lagi, teman-teman. Oke, akhirnya kita nyampe di tengah kota, teman-teman. Dan waduh, ada kapal terdampar, guys. Ada kapal yang sangat gede, guys. Dan kapalnya terdampar di tengah kota. Kapalnya terdampar gara-gara tsunami, guys. Gila, bisa nyampe situ ya ternyata. Bentar, kita coba loncat ke sini, teman-teman. Apakah gue bisa naik ke gedung ini? Sepertinya gak bisa, guys. Oke, jadi itu dia kapalnya, teman-teman. Waduh, dia terdampar sepertinya ya. Bentar, kita coba laser aja ya. Kita balikin ke habitatnya dia, guys. Kita balikin ke laut. Apakah bisa, teman-teman? Nih. Iya, apakah kapalnya bergerak, guys? Kita laser dari bawah air, guys. Oh, sepertinya kapalnya tergeser, teman-teman. Iya, bener. Kapalnya tergeser tuh. Iya, kita geser ya. Kita selamatin kota, teman-teman. Supaya kapal raksasa ini nggak nabrak kota ya. Oke, kita laser sedikit demi sedikit. Balik ke habitatmu, woy. Balik ke laut, balik ke laut. Nah, dia mundur, guys. Kita laser dia mundur, gila. Gokil.
Kita coba jurus yang lain, ada apa ya? Atomic Explosion. Oke, apakah mental dia? Nggak mental, teman-teman. Waduh, nggak mental ternyata ya. Cuman bisa di laser sepertinya, guys. Oh, sepertinya kita bisa pukul ya. Kita bisa pukul. Waduh, kapalnya malah terguling, guys. Kapalnya terguling dan langsung gosong, teman-teman. Jadi ireng, guys. Siapa di sini yang ireng, teman-teman? Udah mirip kayak kapal ini ya. Oke, udah jadi bangke. Sekarang kita laser lagi aja deh. Supaya dia menjauh dari kota. Menjauh kau dari kota. Gila, kita Godzilla yang baik hati ya. Menyelamatkan kota dari tabrakan kapal ini, guys. Nah. Cabut kau, cabut kau. Iya. Oke, udah cukup sampai sini aja ya. Gak usah jauh-jauh. Soalnya gue males. Yang penting dia nggak nyampe ke pusat kota aja lah. Soalnya ya gimana lagi ya, mau diselamatin pun kota udah terlanjur hancur, guys. Udah terendam tsunami. Gak ada yang bisa diselamatin. Mungkin yang di gedung-gedung ini masih selamat ya. Jadi kita selamatin yang ada di gedung-gedung ini aja. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Kita udah berada di pusat kota ini ya. Dan di sini banyak gedung-gedung tinggi, guys. Bisa kalian lihat ya, gedung Mesbank tidak tenggelam teman-teman ya. Karena gedung ini sangat tinggi. Ternyata Godzilla itu pendek ya dibandingin sama gedung Mesbank ini teman-teman. Kita coba panjat, apakah kita bisa manjat gedung ini? Ya ilah. Ya ilah, ya ilah. Yah. Yah. Yah, nggak bisa manjat ternyata teman-teman. Ini bukan King Kong ya, ini Godzilla. Kalau King Kong pasti bisa manjat, guys. Tapi ini Godzilla yang nggak punya kemampuan manjat, teman-teman. Sekarang kita pergi ke sini dulu. Yep. Nah, kita udah berada di pemukiman warga lagi, guys. Di sini masih belum terkena tsunami. Bisa kalian lihat. Kita coba lihat orang-orang sini gimana nih. Apakah mereka panik, teman-teman? Ya, sepertinya mereka biasa aja ya. Lihat tuh, nyantai banget gitu loh. Tuh kan pada masuk ke tsunaminya tuh. Santuy banget dah. Oke, gua laser aja nih orang-orang ini ya. Kita laser aja guys nih orang-orang nih. Mampus loh. Kasihan sekali orang-orang ini teman-teman. Iya. Kita hancurkan saja sekalian deh. Gua udah berubah pikiran. Tadi gua pengen menyelamatkan kota. Sekarang gue jadi pengen ngancurin kota lagi, guys. mamam nih ya, laser nih. Iya, kita laser juga air-airnya ini, guys. Yang di balik air ini. Tuh, gila. Gila, men. Ini ada api di dalam air, loh. Tuh, apinya hebat, loh. Nggak padam, ya. Kena air pada. Gokil sekali. Ya, kita laser gedung-gedung ini. Iya, gue udah nggak minat menyelamatkan kota nih ya. Kita bakar aja nih ya. Kasian sekali orang yang lagi menyelamatkan diri di sini ya. Dikira dia selamat. A few moments later. Oke, teman-teman. Setelah gue mengacau kota, akhirnya gue dapat bintang. Dan sekarang sedang bintang 2 nih, teman-teman. Kita coba kacaukan kota lebih banyak lagi deh. Nah, kita laseri semuanya ya. Mau kemana kamu, ha? Iya, kamu gak bisa kabur dari Godzilla. Mamang Godzilla ini sangat OP ya. Wah, ada polisi, kita sembur polisi nih. Rasain tuh, Jigong Godzilla. Iya, sekarang bintang 3 guys. Kita terus serang polisinya nih, mampus tuh ya. Udah tsunami nih, kita tambah penderitaan warga Los Santos guys. Buset, langsung mental temen-temen. Mentalnya jauh banget sumpah. Ah, kita bisa nangkep helikopter temen-temen ya. Kita lempar dia ke tsunami nih helikopter ya. Lah kok kesana? Kok kesana bangke? Nah, kita tangkep lagi guys. Iya. Kita lemparin ke tsunami ya helikopter ini. Nih. Nyebur dia ke laut guys. Tuh, mental jauh banget sumpah. Bisa sejauh itu mentalnya, guys. Oh, ada helikopter lagi ya. Ini loh helikopter, ha? Ini loh. Kena
kena lo ya. Oke, kita dapet guys. Sekarang kita lemparin ke helikopter aja deh. Nah, kita lemparin ke temennya nih ya. Nih, buset. A few moments later. Oke, teman-teman, setelah sekian lama akhirnya para militer mulai bergerak. Ini dia. Gua udah kedatangan bapak tentara nih. Nah, ini dia nih. Tuh ada helikopter militer, teman-teman. Bisa kalian lihat tuh ya. Kita coba tangkap nih ya. Iya, dapat kok. Oke, kita berhasil dapat helikopter militer, teman-teman. Ada pesawat jet juga nih sepertinya ya. Apakah benar? Oh, ada pesawat jatuh, guys. Bentar, kita kesini ya. Nah, ini dia pesawatnya, teman-teman. Kocak pesawatnya, guys. Dia nyangkut di pohon. Sepertinya ini pesawat tempur ya, mau menyerang Godzilla, tapi dia nabrak pohon. Kocak lah. Kita lempar nih helikopter militernya ke tsunami dah. Nih. Ada apa lagi nih? Oh, ada tank, teman-teman. Hey, kita tangkap. Iya, kita dapet tank, guys. Kita bawa ke tsunami, ya. Kita lempar ke sono, nih. Nih. Gokil, teman-teman. Mantap sekali. Di sana ada jembatan, guys. Kita coba pergi ke jembatan, ya. Apakah para polisi dan militer ini bisa mengejar kita, ya? Soalnya kita ini masuk ke dalam tsunami, guys. Nah. Kayaknya mereka langsung tenggelam, guys. Oke, kita coba pergi ke jembatan itu, teman-teman. Oke, iya. Di sini juga ada jembatan sepertinya ya. Jembatan kecil, guys. Bukan sih, bukan jembatan ini ya. Ini flyover, teman-teman. Iya, ini jalan tol ya, teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita lari ke jembatan yang ada di sana, guys. Nah, waduh, waduh. Apakah mereka bisa mengejar ya? Buset, kita tenggelam, guys. Di sini dalam banget, sumpah, airnya. Udah nggak kelihatan ini. Kepalanya si Godzilla. Tuh kan, terendam semuanya, guys. Oke, oke, oke. Kita coba ke sini. Oh, di sini ada stadion, teman-teman. Nah, ini adalah stadion kota Los Santos, guys. Dan ini tenggelam ya. Atapnya tenggelam, guys. Tuh kan, tenggelam. Kocak. Oke, kita bisa manjat di atas stadion ini, teman-teman. Oke, kita coba serang itu ya. Serang para-para militer yang ada di sana, guys. Nah, nih. Kena lo ya. Ada lagi nggak nih yang bisa ngejar? Oh, yang bisa ngejar cuman helikopter doang, guys. Tentara yang naik tank sama naik mobil polisi dan semacamnya yang kendaraan darat itu nggak bakal bisa, teman-teman, ya. Soalnya di sini tsunami. Pesawat jet pun nggak nampak ya. Kayaknya tadi ada pesawat jet. Kenapa nih? Pesawat jet takut kah? Oh, itu. Nah, itu guys, ada pesawat jet. Dapet nih ya. Lah, kok hilang? Oke, kita pergi ke itu, jembatan. Jembatannya sepertinya masih belum terendam sepenuhnya, guys. Ada bagian yang masih kering ya. Masih kering tuh, masih belum terendam, guys. Kita coba ke sana ya. Nah. Oke, ini dia, guys. Oke, sekarang kita berada di jembatan, teman-teman. Oke, nah. Sekarang kita lihat di sini tiba-tiba ada tank di sini, guys. Ajaib sekali, tank ini lewat mana sebenarnya ya? Kita sembur aja deh. Mampus kau, tank. Oke, kita jalan-jalan lagi, teman-teman. Di sana ada jembatan lagi, jembatan warna merah. Kita pergi ke sana ya. Waduh, gua tenggelam lagi nih. Iya, di sini juga masih ada sebagian yang belum terendam ya kayaknya. Atau udah terendam nih? Oh, udah terendam ternyata, guys. Ya, cuman dikit doang yang nggak terendam ya. Oke, sekarang kita pergi menepi lagi, guys. Kita kabur ke sana. Kita kembali menepi, teman-teman. Iya. Oke, oke. Iya. Iya, udah cukup ya main airnya. Oke, teman-teman. Jadi kayak gini ya. Kita udah memainkan GTA 5 mod, yaitu Godzilla versus Tsunami, teman-teman.
ternyata Godzilla itu ternyata juga tenggelam guys kalau lawan tsunami ya, karena tsunaminya itu tinggi banget, mungkin 30 meter lebih guys, jadi Godzilla pun ya kelelep. Oke, jadi segini doang untuk video kali ini teman-teman, sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya, bye-bye.